guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau masak udang sambal pete ya guys. Udang telur puyuh ya guys. Di sini bahan-bahannya ada udang yang udah dipotong kepalanya. Ya, kepalanya dibuang ya guys ya. Kepalanya dibuang. Ya, kepalanya di pokoknya kepalanya kita enggak usah dimasak ya. Terus di sini juga ada telur puyuh yang udah direbus. Terus bahan-bahannya tuh ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, sama tomat. Ini sekarang kita siapkan penggorengan panci untuk memanaskan minyak untuk menumis ini ya guys ya. Oke, kita lanjut. Kita panaskan minyak ya guys. Ini udah kita tunggu minyaknya panas. Bawang merah, bawang putih ya guys. Sama bumbu-bumbu yang lain ya guys. Oke, udah panas ya guys. Kita masukkan bawang putih. Kemudian kita tekan-tekan. Thank you.
Kalau udah, kita masukkan telurnya yang udah direbus dan dikipas bulunya kan ya guys. Selamat menikmati. Oke guys, terima kasih sudah nonton video aku. Silahkan kalian klik tombol like, subscribe, comment, dan share ya guys. See you. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.